Jelang libur Nataru, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat gelar ramcek pada setiap kendaraan yang melintas di jalur wisata Lembang. Ramcek tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Guna memaksimalkan keselamatan para pengendara, khususnya kendaraan pariwisata, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Polri dan juga TNI untuk menggelar ramcek. Dalam rangka menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru, di mana setiap kendaraan yang melintas akan dicek, baik surat-surat, kendaraan maupun kelayakan kondisi kendaraan. Menurut Kadishub Bandung Barat Fauzan Azima, hal ini dilakukan agar para pengendara lebih peka terhadap kondisi kendaraan yang digunakan. Apalagi kendaraan wisata, agar keselamatan para penumpang terjamin. Dalam kegiatan ini masih ditemukan kendaraan umum yang masih lalai terhadap kondisi kelayakan dan administrasi surat kendaraan, yang akhirnya dilakukan penindakan. Salah satunya ditemukan kendaraan bis penumpang yang disalahgunakan menjadi bis pariwisata dengan memakai stiker pariwisata yang akhirnya dicopot dan diberikan penindakan terhadap pemilik bis tersebut. Kabupaten Bandung Barat, kita berkolaborasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, salah satunya melaksanakan kegiatan ramcek atau pengecekan kelayakan kendaraan angkutan umum, baik bis ataupun angkutan wisata dan lain sebagainya. Ini dalam rangka meningkatkan keselamatan di perjalanan, sehingga para pemilik bis atau operator bis bisa lebih memahami kembali pentingnya keselamatan di perjalanan, karena yang dibawa ini orang yang bernyawa. Dan kita harus lebih peduli terhadap keselamatan dari awal sampai dengan tujuan terakhir. Kami sasarannya adalah kendaraan angkutan penumpang umum. Kita memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan dan kelaikan teknis dari kendaraan. Beberapa kendaraan tadi sudah diperiksa. Ada beberapa yang memang sudah memenuhi dan sudah bisa kembali berjalan. Namun ada beberapa juga yang perlu dilakukan penindakan. Sejauh ini temuannya apa aja tuh? Ya, itu surat-surat tidak lengkap, jadi kelengkapan administrasi nanti berupa penilangan. Tapi kita kembali ke kebijakan kepolisian ya, penindakannya seperti apa. Untuk memberikan keselamatan kepada para penumpang, kegiatan ini tegas dalam memberikan tindakan para pemilik kendaraan yang melanggar, baik dari sisi administrasi maupun kelayakan kendaraan, demi keselamatan penumpangnya.